Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in ma ba'du. Azabi semua dimuliakan Allah. Dalam sebuah kitab klasik yang dijuluki Kifayatul Mu'takid wa Nikayatul Muntakid karya Syekh Abu Muhammad Abdullah Al-Yafi'i terbitan Mustafa Al-Halabi Mesir cetakan pertama tahun 1961 halaman 303 kami menemukan sebuah fatwa atau wasiat yang unik dan antik. Ya, bunyinya seperti ini: "Ketahuilah bahwa mazhab perusak, atau sebuah golongan kecil dalam sufi-sufi kuno, bertujuan menampakkan keburukan dan menyembunyikan kemuliaan. Mazhab ini banyak alirannya dan banyak pula tokoh-tokohnya. Mereka, para pemuka dan penganut mazhab ini..." senantiasa melakukan hal-hal yang nyaris mengundang prasangka buruk agar mereka dibenci orang-orang di sekitar dan dituduh yang bukan-bukan mereka tidak pernah bergembira atas pujian orang tidak pula bersedih atas cacian para penentang semua itu dilakukan semata-mata untuk menggapai tingkat keikhlasan yang sesempurna mungkin serta membebaskan hati nurani dari sirik terkecil sekalipun, yang mana sukar dihindari kecuali oleh wali-wali papan atas. Mereka tidak peduli bila dikatakan kafir oleh orang-orang, selagi di sisi Tuhan mereka adalah orang-orang yang benar. Di antara mereka ada yang tampak tidak pernah melakukan sholat dan puasa, padahal sebenarnya mereka melakukannya dengan baik dan benar di ruang-ruang yang jauh dari pandangan manusia. Ya. Di antara mereka juga ada yang tampak tidur dan kencing di tempat-tempat pembuangan sampah. Padahal sebenarnya mereka tidak tidur dan tidak kencing. Melainkan mereka sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Di antara mereka juga ada yang sengaja menampakkan auratnya, ada pula yang suka memaki orang dengan kata-kata kasar dan kotor, ada juga yang gemar main kuda-kudaan dengan tongkatnya sendiri, ada pula yang makan di hadapan para raja dengan cara yang jorok, ada juga yang mengoleksi barang-barang murahan, ada pula yang sengaja membuat curiga agar dianggap pencuri. Semua itu hanya demi keselamatan hati dari ujub, riak, takabur dan saudara-saudaranya. Ya. Saya pikir semua pada halaman berikutnya diterangkan bahwa dalam disiplin ilmu fikih, sesuatu yang haram boleh saja dilakukan dalam kondisi terpaksa, ya, seperti mengkonsumsi yang najis atau haram untuk tujuan pengobatan. Nah. Apabila mengobati badan yang sakit saja boleh dengan sesuatu yang terlarang, mengapa mengobati hati sebagai pusat ma'rifat dan cahaya tidak boleh dengan sesuatu yang kurang menawan? Dan tidak dapat disamakan antara penyakit badan dengan penyakit hati. Penyakit badan masih mengandung kasih sayang dan pahala. Sedangkan penyakit hati sepenuhnya dosa dan malapetaka. Ya. Karena yang panas ditawar dengan yang dingin, dan yang dingin ditawar dengan yang panas, maka demikianlah penyakit riak. Karena pujian dapat ditawar dengan tawadu, ya, karena makian. Ya. Akan tetapi meski demikian kaedahnya para senior mazhab ini sepakat bahwa meraih tujuan mulia itu sama sekali tidak boleh uh, diupayakan melalui perbuatan-perbuatan haram apalagi dosa-dosa besar. Ya. Kalau hanya perbuatan-perbuatan makruh atau dosa-dosa kecil, maka tidak masalah. Ya. Nah, ashab itu semua setelah uh, membaca wasiat Syekh Abdul Aliyafi tersebut. saya pribadi hanya menyimpulkan bahwa ahli sufi justru sengaja menyembunyikan kebaikan dan menampakkan keburukannya sehingga yang tampak oleh manusia mereka adalah buruk bukan merusaklah yang diharapkan akan tetapi negatif thinking itulah yang wajib dibuang <laughs> kalau seseorang sudah terbiasa negatif thinking dan mencampuri urusan privasi hamba Allah dengan Tuhannya maka ia akan mudah mengkafirkan dan mensyirikkan saudara seagamanya ya kalau sudah mengkafirkan saudara seagama maka ia telah kafir mendahuluinya. Dan kalau yang dikafirkan adalah seorang wali Allah, entah apa lagi yang akan menimpanya. Ya, sebuah pesan suci yang tak terlupakan selalu mengingatkan kita bahwa Allah telah menyembunyikan tiga dalam tiga. Sampai ke semua ini, Allah mungkin itulah yang saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat jangan lupa share kepada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.